siapa yang simpan duit banyak-banyak RM100,000 di dalam akaun, video ini untuk anda. Save dulu video ini untuk rujukan anda. Sekali lagi, kita dikejutkan dengan nilai mata wang ringgit jatuh paling rendah untuk tempoh 26 tahun. Wang Malaysia semakin hari semakin jatuh nilainya. Pada awal tahun 2023, 1 USD sama dengan RM4.30. Hari ini Januari 2024, 1 USD sama dengan RM4.70. Ini bermaksud ringgit susut sebanyak 10% dalam tempoh 1 tahun. Jika tuan puan ada duit sebanyak RM100,000 dengan kesan ringgit yang susut sebanyak 10%, nombornya memanglah masih sama RM100,000, tetapi kuasa beli telah turun kepada RM90,000. Jika ada RM1,000,000, bermaksud tuan puan dah kehilangan RM100,000 dari segi kuasa membeli. Ibarat hilang sebiji kereta Honda. Inilah yang dinamakan inflasi. Inflasi ini sebenarnya pencuri senyap kekayaan kita. Kekayaan kita hilang tanpa kita sedar. Pakar kewangan menasihatkan kita perlu simpan sebahagian duit tunai dalam bentuk aset emas. Kerana aset emas adalah penyimpan nilai yang sebenar. Satu dinar nilainya sama dengan seekor kambing sejak 1400 tahun dahulu. Sehingga kini masih sama nilainya dengan seekor kambing. Nak mula kumpul aset emas sebagai pelindung kekayaan, boleh klik link di bio. Saya bantu simpan emas dengan ilmu.